Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di video saya. Di video ini saya akan menceritakan sedikit tentang seringnya Anda jumpakan di rumah, yaitu dispenser Anda tidak dingin atau tidak panas. Di video ini saya akan membahas tentang dispenser yang tidak dingin. Oke, apa penyebab dispenser ini tidak dingin? Oke, sekarang kita buka ya. Kita coba buka apa yang menyebabkan dispenser ini tidak dingin. Jadi dispenser ini ada beberapa bagian di dalamnya, bagian untuk pemanas air dan untuk mendinginkan air. Di bagian yang untuk mendinginkan air, di sini ciri-cirinya ada kipas di belakangnya, ada fan. Di sini tempat untuk mendinginkan air. Kalau yang sebelah kanannya ada seperti tabung, itu adalah untuk memanaskan air. Oke, apa yang menyebabkan dispenser ini tidak dingin? Di dalam dispenser ini Anda bisa lihat ada selang dua. Ini ada seperti styrofoam. Di situ ada namanya peltier. Peltier ini adalah alat yang akan membuat tegangan listrik, mengubah tegangan listrik menjadi dingin. Seperti apa barangnya? Barangnya seperti ini. Oke, kita buka dulu. Kabel-kabelnya kita lepaskan, karena untuk melihat peltier ini kita harus melepaskan posisi tangki pendingin ini. Sekarang kita coba lepaskan. Ini ada kabel powernya juga, kita lepaskan. Nah, seperti ini. Ini yang ada putih ini tangkinya. Di atasnya itu adalah air masuk satu dan air keluar satu. Posisi peltier itu di celah-celah heatsink dengan tangki. Coba kita lihat posisinya. Anda perhatikan tanda panah ini. Nah, di situ posisinya. Jadi ini tidak bisa saya buka ya, karena ini masih segelan. Tapi kalau mau lihat barangnya, saya akan tunjukkan barangnya. Jadi barangnya kecil, kotak. Jadi cara kerja peltier ini adalah apabila diberi tegangan, dia akan merespon. Sebelah sisinya akan mengeluarkan dingin dan sebelah sisinya akan mengeluarkan panas. Di bagian yang mengeluarkan panas diberi pendingin heatsink, dan di bagian yang dinginnya adalah untuk mendinginkan air, akan berhubungan dengan tangki. Oke, Anda bisa lihat jelas filter ini ya. Jadi kalau Anda ada kerusakan di dispenser, Anda periksa dulu filter ini. Apabila tidak ada respon dingin dan respon panas, berarti filter ini rusak. Dan Anda bisa membeli. Anda saya berikan nomor kontak WA, mungkin Anda bisa membelinya di sini atau Anda bisa beli di toko-toko online. Oke, demikian video singkat ini, semoga bermanfaat. Di sini saya hanya membahas tentang dispenser yang tidak dingin. Kedepannya saya akan membahas dispenser yang tidak bisa panas. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam hangat selalu.